Gitu. Yang mana kutunya? Tuh masa Allah ibu ya. Ih, banyak ya kutunya ya. Oh, banyak. Harus sering-sering dibersihkan. Iya, ampun. Banyak banget tadi ya. Banyak. Jangan nangis ya, jangan nangis ya. Enggak usah nangis ya. Jangan nangis ya, Teteh ya. Yang mana kutunya? Tuh masa Allah ibu ya. Ih, banyak ya kutunya ya. Oh, banyak. Harus sering-sering dibersihkan. Iya, dikeramas di itu pakai kain barusan aja. Ya Allah. Ini. Cari kutu. Sini cara gitu ya. Sini lagi sini. Batar sini biar ini. Tuh. Banyak. Fitri kenapa nangis? Kenapa sih? Kenapa nangis? Kenapa itu Bu dia, Bu? Enggak tahu. Dia terharu ada Ibu. Sini. Oh, iya. Tuh Bapak tuh, Pak. Sini. Biar enggak gatal sini. Lagi. Dibersihin ya, biar enggak itu ya. Jadinya ya? Biar enggak gatal ya. Katanya kemarin bilang katanya itu Bu mau jadi sahabat aku katanya Bu. Bilangnya. Jadi sahabat ibu ya. Nangis dia. Biasanya nggak mau begini. Oh gitu. Marah sama saya. Oh. Jangan nangis ya, jangan nangis ya. Enggak usah nangis ya. Jangan nangis ya, Teteh ya. Ya. Udah, Teteh jangan nangis. Jangan. Sedih kayaknya dia. Iya. Kemarin juga di jalan kayak kok nangis, aku bilang matanya berlinang gitu. Ke sini lagi tuh. Yang belakangnya sini. Yang sini. Sini. Jangan nangis sudah, jangan nangis. Ini panas. Sudah, sini. Iya. Oh. Nangis. Sedih ya Pak dia. Oh, sayang. Sini tuh. Di baju sini. Udah jangan nangis ah. Tuh ibu juga sayang sama Putri. Iya. Kan kemarin bilangnya jadi sahabat kan? Tuh, mau jadi sahabat tante kan. Ibu. Ya. Kita kan kami terdamang, ya, dia kerabu dia bager salut dia, sok deh, sok ingin nangis sok, engel damangnya punya, biar cepat sembuh. Ntar kan kita mau jadi sahabat. Iya, ntar kita main-main, ntar ke Jakarta ya. Mau ikut ya. Ke Jakarta? Mau ikut sama ibu.
Mau sana, ikut enggak, Teteh? Mau enggak sama Ibu mau. Di sana? Mau. Mau. Mau ikut ke Jakarta ya di sana. Nih, ini lagi deh. Ini dari ini. Belakangnya. Kecil-kecil nih juga nih ada. Dipotong aja kali rambutnya. Potong ya. Mau dipotong lagi. Tapi udah pendek sih, Bu ya. Tapi tuh Bu, tuh banyak banget tuh. Nih. Kutunya. Kutunya. Ada mapel tuh. Masih ada nih kutunya nih, tuh. Tuh, teman-teman, masih ada. Lagi sini nih. Lagi. Ini masih ada tuh kayak ini. Tuh. Tuh, masih ada nih. Nih, tuh. Tuh, jalan-jalan sendiri. Tuh, ya. Habis berobat nih. Oh, berobat. Iya, ke klinik barusan kurang darah. Ibu, iya ini kepalanya sakit tadi teh. Oh, kurang darah ya? Iya, kena tadi teh 100 tapi kan agak pusing ini. Agak pusing. Iya. Emang Ibu biasanya berapa darahnya? Darahnya 120 biasanya. Sakit tadi kepalanya. Harus baik-baik sama ibu ya, sama mama harus baik-baik ya. Kemana aja diajak yang nongkrong itu, iya. Ngopi duduk-duduk santai, matanya keluar air mata. Ini pada kesini tuh, ya Allah. Iba piu atiu. Itu yang kecil ya, Bu itu. Halo. Itu Salim, Ibu Salim. Apa namanya? Fahrul. Wahyu. Mau sekolah sore. Oh, mau sekolah sore? Sekolah sore. Emang tadi ada? Sekolah lagi ada. Sekolah kalau di sini sekolah dinia namanya. Pengen buang penyakitnya gitu ya, kata orang-orang terus bawa ke sana gitu ya. Yang di Jawa itu ya Bu ya? Iya, yang di Jawa 9 bulan. 9 bulan. Urus kecil banget badannya. Oh, itu dipasung Bu? Iya. Ya Allah. Terus itu berobat apa Bu namanya Bu? Ya berobat semacam ini yang depresi semuanya di sana. Oh, di sana banyak emang? Banyak, tapi di sana banyaknya yang udah parah-parah gitu, yang di jalan gitu. Jadi ini jadi kayak ikut trauma gitu di sana. Oh, digabungin. Karena iya. Karena digabungin gitu Bu ya. Iya. Oke, Ya setiap bulan ditengok ke sana jauh-jauh juga Ibu ke sana. Ya akan lebih baik sih sebenarnya balik lagi ke keluarga ya Bu ya, karena kan dapat perhatian. Makanya diambil. Kayak gini jadi gemuk ya Bu ya badannya, maksudnya ya, berisi gitu. Seger bersih kata orang tadi sini mah gitu. Ya makan aja ya 3 kali gitu. Kalau di sana kata Bapak dua kali di sana kali, pagi sama sore kan. Di sana dua kali dicatat. Jadi enggak jajan enggak lah. Jauh kemana-mana sih Bu, tempatnya gini. Oh, jadi banyak juga Bu yang dipasung di sana. Banyak di sana. Oh, cowok perempuan banyak di sana. Jadi dia trauma kali Bu ya? Iya, ya emang di situ juga bantuan gitu ya dari pemerintah di sana juga ada bantuannya. Tapi cuma tempatnya gitu. Jadi masih ada nggak misalnya kayak dia kayak ibu dengar belajar tentang agama, sholat, ngaji, ada kegiatan gitu nggak?
ya nggak ada sih, ya cuma disuruh sholat gitu, ada musholanya gitu. Oh ya enggak ada belajar gimana, enggak. Ya susah ya kalau kayak gitu ya, menampung doang. Coba penampung. Ya. Kelapa, oh iya nih es kelapa. Oh, es batu. Iya enggak, es batu kelapanya sini tuh. Habis dari mana Bu itu? Ya. Habis dari mana? Dari pasar ini. Oh. Ini masih kerabatnya juga ini. Ah. Ini ngasih ke sini ke Ibu, alhamdulillah. Oh. Ada apa Pak? Mana ininya, barangnya habis semua ya. Belum ada yang cocok. Belum jodoh kayaknya Bu ya. Kemarin cocok belum tepat. Aku mau merinding kalau ada yang kenapa? Tadinya cantik kayak begini. Ya Allah, ya Allah Pak. Enggak usah Pak. Pak enggak usah Pak. Itu ini saudara aku yang bikin nih. Oh, bikin sendiri itu rotinya. Oh, ibu bikin sendiri. Ini ya Bu, di warung. Diantar ke warung-warung atau gimana? Iya, ada yang itu, ada yang dagang. Ambil satu. Ini saudaraku. Oh, ini ada rasa keju. Udah ambil satu. Ini kelapa. Ya ada terus. Roti dari pabriknya langsung. Iya. Kasih ya, Bu. Iya, mudah-mudahan sembuh ya, Neng. Amin. Ya Allah. Amin. Biar, Bu. Nah, mantap. Terima kasih Kang Arman. Fitri dari aku, iya. Oh, Amin. Teteh. Dari Ibu. Dari Ibu Amdia. Yayu. Dari Ibu Yayu. Dari bilang apa? Bilang makasih. Apa? Makasih. Enggak banyak-banyak sedikit. Apa? Aku bikin nasi liwet. Nasi liwet. Tadi pagi tuh nyari nasi liwet ya. Kebetulan aku mau yang lagi ngeliwet. Maksudnya nanti kan nanti kalau ucuk-ucuk bikin takutnya enggak mau gitu makanya. Oh. Dari nasi liwet sampai masuk ke. Ya udah. Ya. Enggak apa-apa nih. Ya Allah, aku repotin kali ya. Ya enggak, orang kampung kayak gini. Ah, iya. Iya, Bu, jangan. Mas kan enggak beli. Ya jangan dapat repot lah, seadanya aja, Bu. Iya, heeh. Tenang aja, Bu, nasi enggak usah liwet. Ibu tahu enggak yayasan mana? Ya tahu, ke sana 2 kali. Yayasan apa namanya, Bu? Bukan yayasan dah itu, Mas. Apa itu? Tempat orang kayak gitu-gitulah. Tempat khusus orang gila. Jadi kalau lagi kuat orang dengan gangguan, hah? Ininya dirantai. Kalau lagi sakit, langsung diprogotkan dirantai. Kedua kalinya kan rambutnya panjang, bel gitu kan. Terus ininya dirantai. Ya nangis. Ininya kesana. Astagfirullahaladzim, ya Allah, COVID kayak gitu. Juga orang gila yang udah lama banget gitu. Gembel. Itu gabung-gabung sama yang dengan orang dengan gangguan jiwa yang lain. Ya, iya. Banyak banget. Masih yang udah dikeluarin tapi rantainya masih ada. Tempatnya kan satu kamar sama sapi. Oh. Sapi tahu sapi. Iya. Hewan. Deket gitu. Deket sama sapi, aku juga ngeri. Ya Allah. Aduh, Gusti Allah, ya Allah. Ini kok tempatnya kayak gini. Kotor banget. Kotor ya. Jadi tempat orang-orang gila. Itu mah bukan makin sembuh, makin parah kayak gitu mah. Makin parah ya bukan kalau gitu mah. Tapi waktu itu ibunya Teh Fitri ini tahu tempat itu dari mana tuh, Bu? Kan berobat dari Banjarsari, dari temen aku. Orangnya kesini. Ini mah bukan kerjaan aku, ini mah ada di Jawa sana. Tengah. Okay. Anter kesana, yang biasanya di sana sembuh. Dianter kesana. Nyewa mobil 1 juta. Ya udah, ngasih uang 600 apa berapa lah buat nitipin. Bawa beras, bawa sayuran, segala di sana. Nah, udah berapa bulan? Ditengok ke sana. Ah, parah, malah parah. Dirantai. Baju anduk teh
di jalan-jalan gitu. Kan tempatnya kotor banget, tempatnya kotor lah. Gak bersih kayak gini kan, sampah-sampah kayak gitu, bangsa-bangsa kayu-kayu di kampung orang Jawa kan gitulah. Di mana aja gitu ya? Jadi kotor, rumahnya kan kotor banget gitu. Tapi itu rumahan Bu? Rumah. Rumah, tapi kan ada sapi di rumah itu. Oke, iya. Sapi, ada sapi hidup di rumah. Gitu. Tapi udah ya ada yang sembuh emang ke sana? Ada, banyak yang sembuh. Banyak tapi sembuh. Masih banyak juga yang sembuh, masih di rantai ininya. Mungkin biar nggak ngamuk atau nggak kabur kali ya, mungkin ya, kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Kan dikasihnya makannya makan oyek. Oyek apa? Orek. Oyek apa Bu? Sebetul apa sih, singkong dibusukin, itu oyek lah, nggak tahu oyek ya? Singkong dibusukin? Iya, terus dikukus, terus dijemur. Gitu. Kalau mau masak kan dimasak lagi. Udah kayak gitu. Tuh, Tevitrinya kayak sembuh ya nanti ya. Sembuh ya. Itu ya. Enggak mau kan kesana lagi, mau kesana lagi enggak? Ke Jawa lagi. Enggak mau. Mau ke Jawa lagi enggak? Udah beli topi. Hah? Apa? Topi. Udah beli topi. Hantur. Tevitri mau ke Jawa lagi enggak? Enggak mau kan? Udah di sini aja ya. Ya, di sini aja ya. Ya. Sini satu sini sama aku sini. Sini. Tadinya ini kayak gini ya Allah, jadi kayak gini Malik sekaligus bapaknya ini sama pendekat. Iya, kayak gini anakku masih udah bisa-bisa gak sembuh-sembuh gitu. Bu ya ikut bayar kalau lagi ke Jawa gitu, ikut bayar mobil gitu, kasih uang buat jajan bawa sayuran, kok nggak sembuh? Kasihan sawahnya udah habis ya. Udah kemana-mana nih? Mudah-mudahan lah Bu ya, kita ikhtiar dulu ya Bu ya, dengan robot jalan ini yang kedua kita bakalan rencananya sih nanti mau bawa dia ke dokter juga, dokter psikiater, mudah-mudahan dia mau minum obat lagi. Insya Allah lah kita bakalan rutin gitu kesini tengokin dia lagi biar apa, bawa dia tuh ngebawa si teteh ini refresh lah kemana gitu, biar dia tuh senang gitu. Kayak kemarin pas habis kata si bapak, pas pulang dia nyanyi lagu yang di apa ada di radio di mobil. Oh ya? Nyanyi katanya. Kayaknya dia senang.